So guys, welcome back with me. Di sini gue bakalan kasih sedikit tips khususnya buat kalian cewek-cewek yang doyan selfie guys. So ini tips bakal berguna banget buat kalian. Cekidot. Jadi guys, di tangan gue masih ada Samsung J5 2016. So sebelum handphone ini berpindah tangan ke yang punyanya, ya jadi rata-rata handphone yang gue pakai untuk tes kamera dan lain sebagainya itu bukan punya gue guys. Jadi punya temen, punya orang, gue pinjem aja gitu kan, gue pinjem secara paksa. So sebelum handphone ini berpindah kepada yang punyanya, gue ada satu tips lagi buat kalian yang memang menggunakan handphone ini atau sejenisnya ya, mungkin kayak J7, J5 dan lain sebagainya. Karena di sini gue nemuin satu keanehan yang justru keanehan ini bisa kita manfaatkan menjadi sebuah kelebihan. Sebenarnya kalau diperhatikan guys, kualitas selfie dari Samsung J5 atau J7 dan sejenisnya itu biasa aja, bahkan kalau menurut gue cenderung kurang detail. Cuman hanya memperhalus wajah, tapi kalau secara detailnya jujur nggak dapat guys. Walaupun mode beauty-nya sudah kita nonaktifkan, tapi jujur masih kurang detail. Dan yang harus kita ketahui adalah kualitas dari videonya untuk J5 ini lebih bagus dibanding kualitas kamera. So di sini kita harus bisa memanfaatkan kualitas videonya karena berhubung lebih detail, lebih bagus, jadi bisa kita gunakan untuk foto sehingga akan menghasilkan gambar dan foto yang detail dan tentu saja lebih enak dilihat guys. So mungkin langsung aja gue praktekin ya biar lebih gampang. Yuk, let's go. Oke guys, jadi kualitas selfie-nya itu biasa aja ya. Kenapa biasa aja? Serius, menurut gue kualitas selfie dari Samsung J5 dia lebih cenderung pucat gambarnya dan tidak detail. So di sini gue bakalan kasih unjuk ke kalian ya. Mungkin ini tipsnya, tips sederhana tapi semoga bisa berguna ya. Kalian tinggal masuk ke, jadi gini, ini mode normal ya. Mode normal ketika untuk selfie kita tinggal mencet ini aja sekali. Nah kayak gini. Ini adalah mode normal. Nah, caranya untuk mendapatkan foto yang lebih detail adalah kalian tinggal klik ini tombol apa namanya? Tombol record untuk video, klik sekali. Dan dia bakalan kualitasnya itu bakalan tajam banget, guys. Karena kualitas video dari Samsung J5 menurut gua jauh lebih bagus dibandingkan kualitas kameranya itu sendiri. Kalian tinggal klik ini, guys. Di sini tuh ada tombol namanya tombol ambil ya. Tombol ambil untuk ngambil kamera, padahal ini sebenarnya mode video, dia bisa ngambil kamera guys, tinggal klik aja sekali ya. Jadi dia sudah ngambil dan dia otomatis bakalan ke save. Dan gua ada beberapa contoh kamera yang gua ambil menggunakan mode normal dengan kamera selfie dan menggunakan video atau menggunakan mode video ya, seperti ini guys contohnya guys.